Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu Sampurasun Untuk sedulur lembu suara Nusantara Dimanapun berada ya Semoga sedulur selalu diberi kesehatan Dilancarkan segala urusannya Seperti biasa ya Sebelum menonton video saya Alangkah baiknya Sediakan kopi udut gorengan ya dan Tonton video saya sampai selesai ya. Kali ini saya akan membabar sebuah pusaka yang menurut saya secara dapurnya langka, secara pamornya pun langka ya, dan secara tangguh tangguhnya itu tangguh banyumasan sejaman dengan Mataram Senopatennya secara estimasinya ya. Apakah ada kegaiban, misteri, tuah ataupun ada cerita di dalam pusaka yang saya mau beber ini? Kita langsung buka secara dapurnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dia, ya bunyinya aja sering, ya, kan menandakan bahwa besinya ini sangat-sangat pulen. Ya. <laughs> Keris dengan dapur mesem, ya, ini dia dapurnya dapur mesem dengan pamor lintang kemukus. Ya, secara aura, ya. Pusaka ini mengeluarkan aura berwarna merah keemasan. Merah itu melambangkan keberanian, emas itu melambangkan kejayaan, dan keris ini memang memiliki sebuah kekuatan untuk. Membikin sang pemilik itu disegani lawan, disayangi kawan, dan dicintai lawan jenis. Kenapa, Ki, memiliki tua yang sangat-sangat lumayan luar biasa? Daya pengasihannya masih kuat dari unsur besinya. dari unsur doa-doa yang tersimpan di sini dari keilmuan sang pemilik dan dari konektivitasnya pun masih terjaga. Terjaga secara bilah, terjaga juga secara kegaibannya. Dan tuah dari pusaka yang saya pegang ini adalah untuk melancarkan segala hajat hajat apapun lah yang namanya melancarkan secara hajat secara kerejekian secara kita itu apa namanya keinginan dan keinginannya dan kenapa ada tuah pengasian ya, atau menundukkan lawan jenis di sini karena banyak sekali ajian-ajian yang memang berhubungan dengan yang namanya itu pengasihan, yang memang masih tertanam di sini dan ditanamkan oleh sang pemilik pertama, yang bernama Raden Banyak Geger. Geger namanya, sang pemilik pertamanya dan secara konektivitas pun dikonektivitaskan ke para perewangan-perewangan beliau dan banyak sekali doa-doa yang disematkan oleh sang pembuat atau sang empu sesuai dari permintaan Raden Banyak Ngekir itu sendiri ya karena secara sosok, Raden Banyak Geger itu sangat ganteng. Orangnya tingginya standar lah, standar orang Indonesia lah tingginya, kulitnya sama mateng, tapi senyumnya itu sangat mempesona ya, seperti senyumnya Kilandak <laughs> kayak gitu. Sedulur ya, oke, okay. apakah ada tua-tua lain di sini juga ada tua? Untuk kewibawaan, karena memang secara tuah yang terdapat di dalam keris ini pun untuk membuat seseorang yang terkoneksi dengan keris mesem ini, secara orangnya itu akan memiliki aura kewibawaan karena ada energi. Yang memang menumbuhkan intinya, energi untuk menumbuhkan, ya, menumbuhkan kewibawaan, menumbuhkan secara kita, itu secara memiliki pemikiran-pemikiran, ya, untuk menunjang kehidupan kita, ya. entah itu secara pekerjaan, entah itu kalau kita itu ngomong dengan orang banyak ya. Kalau kita sudah terkoneksi dengan Yoni yang bernama Kalabendu ataupun Prabu Jomprang namanya dari daerah Gunung Serandil itu otomatis ya kita bisa ngomong lancar di hadapan orang banyak. Cocok untuk pemimpin, cocok untuk para konten kreator seperti saya, cocok untuk MC, dan masih banyak lainnya pekerjaan yang berhubungan ngomong di depan orang banyak ya. Uh, memang sangat cocok ya untuk ageman saya pribadi ini. Dan untuk orang-orang ya yang ingin tampil beda dan menjadi perhatian. Pusaka ini pun sangat cocok karena ada yang namanya itu Pangeran Indra Laksana ya. Pangeran Indra Laksana adalah salah satu pangeran dari kerajaan Jin yang ada di kerajaan Pulau Mas Indramayu. Jadi biar penampilan kita itu ataupun kita menjadi perhatian disayangi kawan disegani lawan dicintai lawan jenis ya kan biar pede kayak gitulah bahasanya kayak gitu setulur ya dan masih banyak sekali kegunaannya untuk orang-orang yang berdagang untuk orang-orang yang berbisnis biar kalau bertemu dengan rekan bisnis atau sedang ada yang namanya itu pekerjaan-pekerjaan baru itu biar lebih memiliki bahwa kalaupun dagangannya lancar secara rezeki pun insya Allah kan banyak ya kayak gitu seperti nama sang pemilik ya <laughs> banyak soalnya oke sedulur inilah review keris yang berdapur mesem dengan pamor lintang kemukus keris ini tidak pemilih jadi semua genre pekerjaan mau dibawa mau dimiliki lelaki atau dimiliki perempuan ya juga cocok ya. Yang penting saya sarankan di sini tertanam namanya itu ajian. Yang ada dua ajian. Satu namanya ajian Arjuna Sewu, yang satu namanya ajian Sri Kandi Sewu ajian itu adalah ajian yang dimiliki oleh pemilik pertama keris mesem ini kalau untuk dipakai seorang wanita menggunakan ajian serigandi sewu kalau dipakai ya oleh lelaki menggunakan ajian Arjuna sewu ya jadi itulah sebuah nilai plus ya dari pusaka berdapur mesem ini jadi ada yang namanya itu pengasian yang sangat kuat lah, kayak gitu untuk entitas gaib ya yang lumayan gede namanya itu mbah Gundah Gundah Kulono Gunduh Gunduh Kulono namanya Dari Gunung Serandil ya, Itulah Review ya, Sedikit ya Tentang Dapur Mesem Yang memang sangat luar biasa Secara eksoterik Atau secara bilahnya dan secara esoterinya pun sangat cakep. Nah, cocok ya. Untuk ageman saya kayak gitu ya. Oke sedulur ya. Yang namanya. Ageman. Kalau kita rawat dengan baik. Insya Allah. Akan ada manfaat yang baik juga ke kita dan secara tua kalau kita gunakan untuk hal-hal yang baik ya insya Allah tidak akan ada sesuatu yang tidak baik kalau kita menggunakan ageman kita untuk hal-hal yang tidak baik ya kita akan mendapatkan hal-hal yang tidak baik itu atau tebar tuai lah siapa yang menanam kebaikan akan dapat kebaikan siapa yang menanam sesuatu yang tidak baik ya akan mendapatkan sesuatu yang tidak baik itu Semoga apa yang saya ucapkan ini bisa menghibur Menambah referensi para sedulur lembuswanan Nusantara Dimanapun berada ya Dan akhir kata ya kita adalah makhluk ciptaan Gusti Allah, Gusti Allah yang paling sempurna. Jadi kita adalah pusaka alam semesta ini satu pusaka itu ada seribu cerita ya akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam rahayu sampurasun jangan lupa bahagia